Ketiga pelaku tindak pidana penganiayaan berat ini berinisial YU, AD, dan YG, masih anak di bawah umur. Mereka harus berurusan dengan kepolisian lantaran terlibat dalam tindak pidana penganiayaan berat terhadap Reza, warga Toboali pada Minggu 12 Januari lalu di Simpang Teladan Toboali, Bangka Selatan. Terungkapnya penganiayaan berat ini diketahui oleh pihak kepolisian setelah adanya laporan dari Haryadi, yang merupakan ayah korban pengeroyokan. Setelah mendapat laporan dari Haryadi, kepolisian menerjunkan tim opsional Satreskrim Polres Bangka Selatan bersama dengan tim dari unit Reskrim Polsek Toboali untuk melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, tim opsional berhasil mengamankan satu orang yang diduga sebagai pelaku berinisial YU berusia 17 tahun. Kemudian YG berusia 16 tahun dan AD yang masih berusia 13 tahun. Setelah dimintai keterangan dari para pelaku, didapatlah inisial 4 pelaku lainnya. Polsek Toboali saat ini sedang menangani perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama pengeroyokan terhadap korban saudara Reza. Kejadian tersebut terjadi pada saat mereka saling bertemu dan cecok mulut. Akhirnya terjadi keributan. Saat ini kita sudah melakukan pengamanan terhadap 3 orang pelaku yang diduga pelaku pengeroyok, dan tiga-tiganya saat ini adalah dalam berusia di bawah umur. Saat ini ketiga pelaku diamankan di Mapolsek Toboali guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Toboali, Bangka Selatan, Ando Sinaga melaporkan.